Kau mau pengen. Bagi orang sedang kontroversi, kontroversi itu ada baik. Kerana kontroversi di publicity, saya harapkan dia menjadi bukan sekadar cabar, tetapi yang memiliki impact yang positif kepada suami bapa untuk orang lebih atau orang pun curious, lebih ingin nak tahu apa dia Tanda Putera. Sebab maklumlah filem yang berasaskan sejarah, berasaskan biografi. Kadang-kadangnya orang yang suka sekarang ni filem action, filem seram. Kita pernah dulu sejak setengah duduk nak tengok cerita sejarah seorang pun ramai yang tak berapa baik masuk dalam film ataupun dokumentari saya. Tapi sekurang-kurangnya dengan fungsi itu orang mula nak tengok. Tapi yang keduanya yang mencerminkan sekurang-kurangnya bagi kami orang kerajaan, kita tengok bahawa kumpulan yang meramalkan tentang soal kebebasan itu sebenarnya dia bebas hal yang berkaitan dengan itu. Kalau nak kata itu bebas. Tapi kalau orang lain nak paparkan sejarah, dia tak bebas.